Halo teman-teman YouTube, kali ini saya akan berbagi sebuah teknik dari Joe Satriani. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan berikut ini. Kita lihat sekali lagi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya yakin bagi kalian yang pemula atau seorang yang menyukai gitar maupun melodi, pasti nanti telinganya akan peka gitu ya, akan peka terhadap suara-suara seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan teknik harmonik atau bisa juga disebut dengan istilah teknik harmonik jempol gitu ya. Karena untuk mendapatkan sound ini nanti kita menggunakan jempol ya. Jempol yang terkena dengan senar. Jadi itu memang metiknya cepat, kemudian pada saat dipetik itu nanti jempolnya itu kena senar ya, kena senar. Jadi contohnya seperti ini. Itu artinya terkena senar. Kalau misalnya yang tidak terkena dengan senar, maka akan jadi seperti ini. Nah, ternyata suara harmonik ini bisa kita dapatkan dari berbagai macam posisi pada senar ini. Biasanya itu senar yang sering kita dapatkan itu nomor 3 ya, tapi tidak harus nomor 3. Hampir semua senar itu sebenarnya bisa menghasilkan harmonik kalau menggunakan gitar listrik. Contohnya seperti ini. Ini dengan posisi yang berbeda ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan Mi bar akan menjadi seperti ini. Ini kebetulan dengan punya saya adalah tremolonya itu hanya down, maka hanya bisa kita turunkan aja nadanya. Atau bisa juga biasanya kalau Joe Satriani itu dia cara memegangnya seperti ini ya. Jadi bisa kita mainkan seperti ini. Atau di senar lain juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu cara Joe Satriani itu mendapatkan sound harmonik dari gitarnya.